Tapi ya apa yang harus terjadi tetap harus dijalanin. Namanya kita laki-laki, ya kita harus berusaha untuk ya udah, biar kita ya yang kita yang diam, kita yang jalanin, kita yang ini. Ya. Yeah. Tapi di belakang kita tuh beratnya udah banyak pisau tuh, udah nempel, udah hancur. Cuma tetap aja depan kita coba untuk ya kayak nggak ada apa-apa ya. Iya. Yeah. Iya gak sih? Betul bang. Gue belum pernah loh ngeliat lu kayak gini loh. Gue cukup kaget sebenarnya. Karena menurut gue ya, lu tuh salah satu orang yang kuat. Jadi gimana ceritanya, Yo? Iya, Bang. Ya, ini tuh pengalaman aku pertama lah ya. Makanya agak nggak kuat aku nahannya. Tenang dulu lah. Santai-santai. Iya, Bang. Tenang dulu, Li. Awalnya gimana sih? Awalnya? Ya awalnya baik-baik aja. Terus? Gimana-gimana? Iya bang. Awalnya tidak baik-baik aja. Cuma tiba-tiba nggak akan mudah juga sih sebenarnya, karena kondisi kayak gini menurut gue kan siapa sih yang pengen berada di kondisi seperti itu. Iya. Ya kalau ngomong sih emang sebenarnya sih mudah-mudah aja ya, tapi ya gimana ya, gue juga nggak tahu gue mesti ngomong apa gitu sebenarnya. Makasih, Bang. Iya. Pelan-pelan aja. Enggak akan mudah lah untuk semua orang. Iya, Bang. Ya, orang bisa berpikir macam-macam, orang bisa berpendapat macam-macam. Tapi kan orang enggak ngejalanin ya. Betul. Ya, kita bisa mudah sih. Ya. Tapi ketika dijalani ya beda lah. Mudah untuk menghakimi sesuatu, tapi sulit untuk menjalani hal itu. Gue pernah berada di kondisi yang akhirnya orang ngelihat gue tuh sebelah mata. Tapi ya apa yang harus terjadi tetap harus dijalanin. Namanya kita laki-laki, ya kita harus berusaha untuk ya udah, biar kita ya yang kita yang diam, kita yang jalanin, kita yang ini. Ya. Yeah. Tapi di belakang kita tuh beratnya udah banyak pisau tuh, udah nempel, udah hancur. Cuma tetap aja depan kita coba untuk ya kayak nggak ada apa-apa ya. Iya gak sih? Betul bang. Gue belum pernah loh ngeliat lu kayak gini loh. Gue cukup kaget sebenarnya. Karena menurut gue ya, lu tuh salah satu orang yang kuat. Gue lihat perjalanan lu di YouTube.
menginspirasi banyak orang yang akhirnya ngelihat lu sebagai figur idola karena perjalanan lu dari nol. Gak mudah kan? Gak mudah. Yeah. Berat. Apa ya itu? Mungkin abang belum pernah ngerasain situasi kayak gini, Pak. Tapi abang bisa kan rasain perasaan aku. Terus? Jadi, ya. Jadi awalnya tuh bang. Ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, ya. Pelan-pelan ya. Oke bro. Gak nyangka aku bang. Awalnya biasa-biasa aja. Betul. Ya, bulan-bulan Januari, ya enak-enak aja. Tapi, ya. Iya bang. Aku bingung mulai ceritanya dari mana nih bang. Jadi sebenarnya kan, aku coba bantu ya. Iya. Yeah. Kan gak ada yang menduga lah, lu akan kayak begini. Dicurhat bang. Maksudnya gue juga kaget, lu mau datang. Iya. Yeah. Gue telepon. Lu mau datang. Gue pribadi juga terkejut gitu. Karena gue pernah ngeliat sih lu kayak gini, lu apa ya? Mail yang gue tahu adalah mail yang kuat. Mail yang gue tahu adalah mail yang selalu menyembunyikan air matanya. Mail yang gue tahu adalah mail yang berusaha untuk tetap tegar apapun yang terjadi. Dia seorang anak rantau yang berusaha kuat untuk menjalani segala hal. Tapi ada kalanya Mail mungkin menjadi manusia, tapi Mail nggak pernah ngasih tahu itu. Tapi di sini, yeah, bang. Iya, gue ngelihat Mail ya manusia akhirnya. Udah bukan Mail yang preman terkuat di bumi, yang orang kenal selama ini. Udah bukan Mail yang mungkin berusaha tetap menghibur orang, ya biar gimana. Iya, yeah. Gimana ya, oh ya. Iya bang, jadi awalnya tuh bang, ya gimana? Aku balik bang, gak kuat bang. Gimana?